Nah guys, kabar terbaru yang gimana produser Samudra Cinta ini lagi mempertimbangkan untuk Samudra Cinta tayang kembali nih guys. Karena anjloknya rating yang dibintangi oleh Azrul dan Dikai membuat pertimbangan untuk para produser ini membuat sinetron Samudra Cinta kembali. Karena Samudra Cinta yang mampu bertahan di rating nomor 1 waktu itu ya guys. Nah kira-kira apakah sinetron Samudra Cinta akan tayang kembali atau dibuatkan season terbaru, atau maksudnya itu dibuatkan antara Azot dan Haiko lagi, bagaimana itu kira-kira sepertinya begitu ya guys ya. Tapi pengennya sih sinetron terbaru aja ya guys, daripada Samudra Cinta season yang keberapa, karena pengennya cerita yang baru gitu, dari awal lagi itu seperti mereka bertemu lagi, seperti kuliah gitu ya kan, itu lebih menantang gitu untuk sinetronnya guys, daripada mengulang lagi sinetron Samudra Cinta. Karena udah tahu pastinya alur ceritanya gimana. Tapi kalau sinetron terbaru yang dipasarkan Azot dan Haiko itu pasti bakalan seru banget ya guys. Itu pasti bakalan membuat rating mereka itu tambah lagi naik. Mungkin bisa bertahan lama untuk meningkat rating satu ya. Karena yang ditunggu-tunggu para masyarakat Indonesia ini ya sinetron yang dibintangi oleh Azot dan Haiko. Bukan Haiko dipisahkan lagi sama Azot ya. Sepertinya dengar-dengar kabar kalau setelah sinetron yang dibintangi Azot dan Haiko tidak memuaskan, ini sinetron akan dibuatkan untuk Azot dan Haiko guys. Nah dengar kabar begitu ya guys. Nah mudah-mudahan benar ya seperti itu adanya, karena pertimbangan untuk Azot dan Haiko ini diperhatikan lagi sinetron itu memang sangat bagus, memang akan membuat rating mereka itu ya bisa dibilang di puncak klasemen gitu ya guys. Karena memang yang bagus itu acting dan mereka berdua ini emang real murni gitu, dari perasaan mereka masing-masing, bukan karena harus dibikin begini karena dibikin begitu, karena adegan itu ini kalau dipertemukan itu jadi karena sama-sama ya begitu lah ya guys ya, perasaan mereka itu emang menyatu, apalagi dibuatkan sinetron itu pasti udah kelar ya ceritanya, pasti bagus banget ya guys. Nah mudah-mudahan juga Azot dan Haiko ini nanti akan menjadi pasangan suami istri beneran di dunia nyata, bukan hanya di sinetronnya. Oke, kita doakan semoga bener adanya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys.